Indonesia kembali membuat langkah besar dalam dunia pertahanan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia resmi membeli rudal balistik taktis dari Turki. Nama rudalnya Kahaan. Rudal ini bukan sembarang senjata. Ia dirancang untuk menghancurkan sasaran strategis dari jarak jauh dengan presisi yang sangat tinggi. Dan Indonesia adalah negara asing pertama yang dipercaya untuk memilikinya. Pada bulan November 2022, dalam ajang Indo Defense Expo di Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menandatangani kontrak pembelian rudal Kahaan dengan perusahaan pertahanan asal Turki, Roketsan, disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Kerjasama ini tidak hanya melibatkan pembelian, tetapi juga rencana transfer teknologi dan potensi produksi bersama di masa depan. Kahaan merupakan rudal balistik taktis dengan jangkauan antara 80 hingga 280 km. Ini berarti ia bisa menghantam target dari luar garis depan tanpa harus mengirim pasukan mendekat. Sistem pemandunya menggunakan GPS dan INS dan akurasinya sangat mengesankan. Tingkat kesalahan hanya sekitar 10 meter. Artinya, dalam satu tembakan, sasaran penting bisa langsung dihancurkan tepat sasaran. Hulu ledaknya seberat hampir 470 kg. Cukup untuk meratakan bunker, pusat komando, bahkan pangkalan militer lawan. Rudal ini diluncurkan dari kendaraan peluncur 8x8. Artinya, Kahaan bisa digerakkan kemana saja. Cepat, fleksibel, dan sulit dilacak. Sangat cocok untuk medan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah luas. Lebih dari itu, lintasan balistiknya membuat rudal ini sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara biasa. Dengan kecepatan tinggi dan sudut terbang yang curam, Kahaan menghadirkan ancaman serius bagi siapapun yang mencoba memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Secara resmi, tidak ada angka yang diumumkan. Namun dari berbagai estimasi internasional, harga satu rudal Kahaan diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2 juta dolar Amerika. Sementara, satu kendaraan peluncurnya bisa mencapai 5 hingga 8 juta dolar. Jika dibeli dalam satuan batalion lengkap, dengan peluncur, rudal cadangan, radar, dan pelatihan, paketnya bisa menembus angka 70 hingga 100 juta dolar. Bagi Indonesia, rudal Kahaan adalah bagian dari strategi jangka panjang, yaitu memperkuat sistem pertahanan jarak jauh dan membangun kemampuan serangan presisi yang sebelumnya belum dimiliki. Dalam doktrin pertahanan modern, Kahaan akan berfungsi sebagai senjata pencegah atau penangkal. Ia bisa ditempatkan di wilayah-wilayah strategis seperti Natuna, Kalimantan Utara, atau bahkan Papua, menjaga kedaulatan tanpa harus menunggu konflik terbuka. Dengan kemampuan teknis yang canggih, mobilitas tinggi, dan potensi produksi lokal, Kahaan bukan sekadar alat tempur. Ia adalah simbol bahwa Indonesia kini serius membangun kekuatan militer yang mandiri, modern, dan disegani. Dan ini baru permulaan.